selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Budi Haji. Saya adalah seorang perantau. Saya datang dari sebuah kota kecil ya bernama Wonosobo. Jadi belum lama di Jakarta, saya mengadu nasib ke Jakarta. Saya bekerja keras di Jakarta ya. Dan dalam proses pencarian kerja itu, saya selalu berjuang. Ya, akhirnya membawa saya dari satu perusahaan ke perusahaan lain ya. Terakhir saya bekerja di perusahaan asing, di perusahaan multinasional sebagai marketing Bapak Ibu. Di situ saya sangat enjoy dan saya dapat penghargaan jalan-jalan ya, luar negeri, Macau, Hong Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, semuanya saya dapat. Sampai suatu saat ya, saya mendapatkan penawaran 3i Networks. Saya sangat bersyukur bisa mengenal bisnis 3i Networks ini ya. Jadi saya diperkenalkan bisnis ini oleh orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Pak Yosep Setiawan. Beliau sponsor saya, beliau leader saya, dan beliau mentor saya. Dan beliau adalah crown termuda dan crown tercepat. 1 tahun, 11 bulan. Dahsyat, ya. Pemikiran saya simpel, Bapak Ibu ya. Saya menabung untuk anak saya. Jadi, waktu itu saya langsung nabung 1 juta. Begitu dijelaskan, langsung ke ATM transfer, ya. Itulah yang saya pikirkan dulu. Saya tidak memikirkan bisnisnya, Bapak Ibu. Terus terang, pemikiran saya tertutup untuk menjalankan bisnisnya. Kenapa? Karena saya pikir waktu saya sudah habis ya. Dan saya ingin profesional di perusahaan. Namun setelah saya pikir-pikir kembali, wah, ini tidak ada target dari perusahaan. Kemudian ini bebas kapan saja mengerjakannya. Jadi saya putuskan mulai untuk membuat status yang bagus. Saya mulai membuat email-email, saya kirim ke teman-teman dan saya membuat janji ke teman-teman ya. Dan saya jalankan setelah pulang kerja. Hasilnya dahsyat ya. Dahsyat sekali. Bulan pertama dari banyak orang yang saya ajak yang join 1 Bapak Ibu. Bonus saya 200.000 ya. Bonus 200.000 ini membakar hati saya Bapak Ibu. Bagaimana bisa saya nabung 1 juta dapat bonus 200.000? Saya lanjutkan perjuangan. Saya ngomong ke teman-teman ya. A, si B, si C, ya kan? Saya tawarkan, 3i perusahaannya bagus. Kalau kamu mau kerjakan bisnisnya, datang BOP, ya. Banyak yang ketawa, Bapak Ibu. 200.000, ya. Namun, saya antusias, saya sampaikan dengan semangat mengenai peluang bisnis ini. Dan, cita-cita saya cuma satu. Saya kepengen dapat bonus 500.000. Supaya saya nabungnya 50%. Bulan kedua, saya kejar dengan harapan dapat 500.000. Dan hasilnya luar biasa. Bukan 500.000 yang saya dapat, tapi saya dapat bonus 2 juta ya. Dan itu membuat saya sangat senang Bapak Ibu ya. Karena uangnya ditransfer dan setelah saya pakai uangnya laku Bapak Ibu ya. Dan saya lanjutkan perjuangan ya. Saya tetap bekerja tanpa mengganggu jam kerja. Saya cerita-cerita ke teman ya. Buka mulut ke teman-teman saya setiap hari. Ada yang nolak, ada yang terima. Ada yang nolak, ada yang terima. Tebak, banyak nolak atau terima Bapak Ibu? Yes, benar sekali ya. Bapak Ibu di seluruh Indonesia Raya, banyak yang nolak ya. Walaupun nolak, tapi saya tetap yakin. Kenapa? Karena saya datang BOP Bapak Ibu. Saya rajin datang BOP, saya mencatat. Ya. Karena saya tahu semakin hari, wah, ini perusahaannya bagus, produk bagus ya. Sistemnya bagus banget. Jadi saya sangat yakin. Jadi saya sudah cinta ke 3i Networks. Jadi kalau orang bilang negatif segala macam, ya saya netralkan Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kita bisa memperkapi diri kita dengan menguasai Bapak Ibu ya, menguasai 3i Networks semuanya. Datang ke BOP, kalau belum paham tanya ke leadernya. Singkat cerita, bulan ketiga bonus naik, bulan keempat bonus naik ya. Waktu bonus saya 3 juta, saya langsung memutuskan resign ya, meninggalkan perusahaan Bapak Ibu. Waktu itu gaji pokok 12 juta dan tunjangan tambahan 6 juta, kira-kira 18 juta tiap bulan. Saya tinggalkan perusahaan utama saya, kemudian saya meniti karir di 3i Networks ya. Perusahaan saya bagus, tidak ada perusahaan yang jelek Bapak Ibu ya. Namun saat itu saya memutuskan untuk bisa membangun passive income ya. Saya berterima kasih ke perusahaan-perusahaan saya sebelumnya karena mereka mengajarkan saya memiliki relasi yang bagus, memiliki keahlian. Semua ini saya dapat ketika saya bekerja Bapak Ibu ya. Jadi ketika Anda masih bekerja, apakah harus resign? Tidak harus Bapak Ibu ya. Yang penting Anda cerita setiap hari mengenai 3i
networks ya. Jadi setelah resign, saya putuskan full time di 3 networks ya, dengan bermodalkan sebuah motor ya, motor Beat putih. Saya kesana kesini pakai motor, pakai kereta Bapak Ibu, dengan apa yang saya ada ya. Saya presentasi pakai handphone ya, pakai kertas Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, dahsyat, dalam sebulan langsung tembus bronze, dalam 2 bulan tembus silver, dan dalam 4 bulan tembus gold agency ya. Dan dalam bulan ke-14 tembus platinum, dan bulan ke-21 tembus titanium agency Bapak Ibu. Ini percepatan luar biasa Bapak Ibu ya. Kita tinggal memindahkan etos kerja kita di tempat lama ke 3i Networks. Itu tipsnya Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa, kalau saya seorang pendatang, perantau yang tadinya saya nggak punya kenalan apapun, tapi lewat 3i Networks hidup saya diubahkan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita punya kapal yang besar. Saya bangga bagian dari Vision Group ya. Tim yang sangat solid dan kompak. Dan kita perlengkapi dengan semua training-training ya. Ada BOP, ada Grand BOP, ada BVT, ada LVT. Jadi bagi teman-teman semuanya ya, arahkan mitra-mitra ke dalam training ya. Kenapa? Karena hal itu membuat mitra-mitra kita bisa memulai bisnis ini dengan benar. Ayo kita berani lagi ya, membangkitkan impian-impian kita lagi ya. Kita mulai bekerja, keluar dari zona nyaman, berjuang bersama 3i Networks ya. Kalau saya bisa, Bapak Ibu pasti bisa. Dahsyat. Salam sukses luar biasa. Go Crown.